Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode ke-155 hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon urapan-Mu atas kami semua, baik yang membawakan firman maupun yang kami yang mendengarkan. Biar kami semua boleh sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, semasa sekolah dulu, hampir setiap kali guru bertanya setelah dia menerangkan dan mengajar suatu bahan pelajaran. Apakah semua sudah mengerti? Respons setiap murid memang berbeda. Ada yang langsung menjawab, mengerti. Ada pula yang berkata, masih belum mengerti. Sebagian lagi karena malu, gengsi, berpura-pura sudah mengerti padahal belum mengerti. Apakah mereka mengerti atau tidak akan terbukti ketika para murid mengerjakan soal-soal latihan atau ulangan. Bagi yang mengerti, pasti bisa mengerjakannya dengan baik, sedangkan yang belum mengerti akan bingung mengerjakannya dan bisa berujung pada banyak kesalahan dan gagal.
Kenyataan demikian tidak hanya terjadi pada murid yang menimba ilmu. Setiap orang dalam segala usia pun, bila diperhadapkan dengan berbagai hal yang sekiranya mereka tidak jelas, kurang paham atau kurang mengerti, maka apapun yang dikerjakannya atau dijalaninya pasti bisa tidak sesuai dan tidak bisa maksimal, tidak memuaskan, bahkan berujung salah. Misalnya seorang ketika ingin merintis sebuah usaha, jika tidak mengerti atau tidak paham usaha yang akan digeluti, maka bisa jadi ia mudah tertipu atau ditipu orang lain yang berniat tidak baik. Demikian juga seorang pegawai, jika tidak mengerti apa yang diminta oleh atasan ketika ia dipekerjakan, maka bisa saja ia bekerja menurut pengertiannya sendiri, berpikir sudah bekerja keras, sudah lelah, capek, tetapi atasannya berkata, oh, bahwa yang dikerjakannya itu tidak sesuai. Ya, ini kita berbicara mengenai keseharian yang umum dialami oleh banyak orang, bisa jadi termasuk Anda dan saya. Mengerti apa yang memang harus kita mengerti sangatlah penting. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya karena terbatasnya pengertian kita. Tetapi bukan berarti bisa dijadikan alasan untuk kita enggan, mencari tahu, cuek, dan tidak peduli. Jangan sampai kita berkata, aku sudah mengerti semua, segala sesuatu yang menandakan kita tidak perlu lagi belajar, ya sekalipun dalam banyak hal. Ya memang kita sudah mengerti. Ketika menyikapi suatu kejadian, perilaku atau perbuatan seseorang, terlepas dari seberapa tinggi pun pendidikan atau seberapa banyak yang mereka sudah mengerti. Terkadang kalangan senior bisa berkata, jika saja ia mengerti menjadi orang, pasti hal demikian takkan dilakukannya dan takkan terjadi peristiwa semacam ini. Ungkapan demikian menandakan, sekalipun kaum intelek banyak hal sudah dimengerti, namun masih ada juga yang kurang dimengerti. Mungkin saja ia belum mengerti perihal tata krama, etika, perilaku, sikap atau manner yang lebih bisa diterima dari sudut kesopanan, kepatutan, dan lain sebagainya. Setiap manusia terlahir dalam berbagai keterbatasan. Ini mengisyaratkan kita wajib belajar mengerti banyak hal yang masih belum kita mengerti. Walau sudah banyak mengerti, tapi tetap saja kita sebenarnya masih ada saja yang belum kita mengerti. Tolong ukur bahwa kita sudah mengerti, tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, tak seorang pun yang boleh menyombongkan dirinya seolah-olah dirinya sudah mengerti segala sesuatu. Sadarilah bahwa sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita mengerti, khususnya yang terkait dengan hal-hal rohani, soal iman, kepercayaan, keselamatan, dan hidup kekal. Bagi Tuhan adalah mudah saja untuk menyingkapkan banyak hal kepada kita agar dimengerti. Akan tetapi Tuhan sangat menjunjung kehendak dan hikmat-Nya yang tak terselami, waktu dan tahapan yang tepat serta sesuai. Kiranya inilah saatnya untuk kita semua membuka hati dan pikiran agar dapat mengerti apa yang akan Tuhan singkapkan bagi kita melalui hikmat dan tuntunan roh-Nya. Dengan demikian, kita bisa mengerti dengan sungguh, hidup dengan benar dan berhikmat, bisa maksimal dan bisa berdampak pula, agar tidak menyesal saat berjumpa dengan Sang Pencipta suatu saat nanti. Tema program All by Grace, episode yang ke-155 ini adalah, Sudahkah Aku Mengerti? Kiranya melalui renungan hari ini, Tuhan membuka pengertian kita terhadap hal-hal yang penting dan fundamental terkait kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang agar kita dapat sungguh-sungguh mengerti dengan jelas lalu menjalaninya dengan tepat dan sesuai. Dan akhirnya kita pun akan menerima apa yang telah Tuhan janjikan bagi semua orang percaya. Mari kita renungkan bersama. Pastikan diri Anda sudah mengerti beberapa hal penting dan fundamental sebagai berikut ini. Yang pertama, mengerti sudah diselamatkan dan jelas
keselamatan diri. Semua manusia termasuk Anda dan saya yang dahulu belum percaya Tuhan Yesus, pada hakikatnya sedang hidup dan menjalani kehidupan di dalam dunia yang berada di bawah kuasa si jahat. Ini menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 19b. Dalam kenyataan, semua manusia berusaha, mencari, berjuang, menempuh segala cara dan jalan menjelajah dunia dengan harapan bisa menemukan kesenangan, kepuasan, harta benda, dan segala hal yang diharapkan bisa menjadi jawaban untuk mengisi kekosongan batin dan jiwa yang sedang resah, gelisah, merana, susah, sengsara, menderita akibat dosa. Banyak pula manusia yang berusaha mencari keselamatan agar bisa luput dari hukuman dosa, namun akhirnya tak berdaya dan putus asa. Namun sayangnya, semakin manusia berusaha mencari dan berjuang, semakin pula terbawa arus dunia yang menyesatkan dan membawa manusia ke arah yang semakin menjauh dari Sang Pencipta yang peduli, mengerti, dan mengasihi. Kebanyakan manusia tidak mengerti akan masalah inti, penyebab segala permasalahan yang dihadapi. Padahal semuanya itu adalah berakar dan dikarenakan oleh dosa yang belum menemukan solusi. Selama dosa tidak teratasi, dosa masih terus berkuasa dalam hidup manusia, sehingga mereka terikat, terbelenggu, tersandera, terintimidasi, dan rentan menjadi rusak atau hancur, bahkan binasa. Sementara hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta terputus, sehingga terpisah dari sumber hidup, sumber kasih, sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan Pencipta langit dan bumi yang suci, kudus, mulia, dan berdaulat serta berotoritas atas segala ciptaannya dan segala sesuatu. Itulah sebabnya selama hubungan manusia dengan Tuhan yang terputus gegara dosa belum terjadi pemulihan, manusia tetap hidup dalam ketidakberdayaan, putus asa, dan hanya menjalani hidup menuju kebinasaan di alam baka. Berhubung keadaan demikian, tidak heran banyak manusia yang hidup dalam keadaan resah, gelisah, hampa, merana, susah, sengsara, dan putus asa. Bagaimanapun manusia berusaha, solusi atas masalah dosa manusia tetap tak berdaya. Sebaliknya, kuasa dosa malah semakin merajalela, memperdaya, dan menggiring manusia kepada perbuatan yang semakin buruk dengan segala konsekuensinya. Karena itu, tidak sedikit manusia yang mencoba berusaha dan berjuang untuk memperoleh keselamatan. Di antaranya melalui agama, berbuat bajik, atau berderma, dan sebagainya. Namun, dalam kenyataan, sebagian dari mereka akhirnya mengakui bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidak sepenuhnya memberikan kepastian keselamatan. Sebaliknya, mereka merasa dalam melakukan semua yang dalam pengertiannya adalah baik, tetapi tidak menjamin itu pasti benar, sekiranya terselip motivasi yang tidak tepat. Misalnya, orang berbuat bajik atau berderma, mungkin aja rentan terselip motivasi demi reputasi. Menjadi manusia agamis, tapi tidak mengamalkan ajaran agama sepenuhnya dengan tulus. Bila realita demikian diteruskan, bisa jadi terbawa arus, menyimpang, tersesat, dan kehilangan arah dan fokus hidup merupakan suatu keniscayaan. Suatu hari, seorang pemahat berhasil membuat sebuah kapal layar kecil yang sangat mirip dengan kapal layar asli yang besar yang biasa ditemukan di perairan. Tak lupa ia mengukir nama dan tanda tangannya di atas kreasinya itu yang sangat mengagumkan. Lalu ia membawa kapal layar kecil buatannya ke sebuah sungai yang terhubung dengan laut. Ia ingin mencoba seberapa sempurnakah kapal pahatannya itu. Bisakah dia berlayar layaknya kapal asli yang besar? Betapa ia kagum, puas, dan bahagia atas kreasinya itu ketika melihat kapal kecil itu berlayar dengan baik. Namun, tanpa disangkanya, tiba-tiba angin besar bak badai disertai hujan menerpa kapal kecil itu sehingga dalam sekejap mata, ya,
kapal layar kecil itu pun melaju cepat dan menuju laut dan menghilang. Mengikapi kejadian itu, rasa kagum, puas, dan bahagia sang pemahat berubah menjadi kesedihan, merasa kehilangan, namun ia berharap dan bertekad untuk dapat menemukan kembali hasil buatan tangannya itu. Hingga beberapa waktu berselang, suatu hari sang pemahat berwisata ke sebuah pulau yang terletak di seberang sana. Setibanya di pulau itu, ada toko souvenir di sana, dan ketika ia mendekat, dia nampak kapal layar pahatannya itu terpampang di etalase. Setelah menanyakan harga dan melihat meraba kapal layar kecil itu serta terlihat ada nama dan tanda tangannya di atasnya, setelah menyetujui harga dan sekalipun mahal baginya, ia setuju menebus atau membeli kembali kapal layar kecil itu. Dan ia minta agar pemilik toko simpanin untuk dia, dan dia akan kembali membawa uang sejumlah harga yang telah disetujui. Sekembalinya ke rumah, ia bekerja keras, lembur, agar segera mungkin ia terkumpul uang yang cukup untuk pergi menebus kapal layar yang sudah terhilang, namun ditemukan kembali. Ketika uang terkumpul cukup, ia bergegas ke pulau tersebut untuk menebus atau membeli kapal buatan tangannya yang dikasihi, yang diingini agar kembali kepadanya. Setiba di pulau seberang, ia membayar sejumlah uang tebusan dan mendapatkan kapal layar kecil buatan tangannya, dipeluknya, dielus-elusnya tanda sayang, diciumnya kapal itu sambil berkata, "Kau kubuat dengan seidealku, tapi kau menghilang. Kini ku tebus engkau kembali dengan harga mahal. Kau milikku, kesayanganku, dan jangan lagi meninggalkan aku." Demikianlah juga halnya dengan Anda dan saya, semua manusia yang merupakan hasil buatan tangan Tuhan, Sang Maha Pencipta, menurut idealnya, yaitu gambar dan rupanya. Akan tetapi, sejak Adam dan Hawa makan buah terlarang di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia dihalaukan dari hadapan Tuhan, hidup mengembara, harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup, berharap menuai buah, tetapi semak duri yang didapat. Berharap mendapat untung, tapi malah menjadi buntung. Sakit penyakit pun terus bermunculan, semakin hari semakin kompleks. Yang lebih tragis lagi adalah akibat dosa, hubungan kita terputus dan kita terpisah dengan Tuhan, Sang Pencipta yang kudus. Sejak saat itulah Tuhan berinisiatif merancangkan jalan penebusan dan keselamatan bagi manusia yang dikasihinya. Dia ingin manusia dapat kembali kepadanya, kembali kepada persekutuan yang manis dengannya. Allah tahu sepenuhnya bahwa tanpa intervensinya dan pertolongannya, manusia tidak ada kemungkinan bisa kembali kepadanya. Manusia sudah tersesat, terhilang, kehilangan arah, tidak tahu kemana harus pergi. Manusia seperti berjalan di dalam gelap, tidak bisa membedakan arah, hanya bisa meraba-raba, dan ujung-ujungnya bisa berakhir pada kebinasan kekal karena salah jalan. Tuhan tidak pernah menghendaki ada yang binasa, dan oleh sebab itulah Allah Bapa turun tangan menyediakan jalan bagi manusia untuk kembali kepadanya, dan jalan bagi manusia agar diselamatkan dari hukuman kekal akibat dosa itu. Allah Anak Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk menjembatani jurang yang tak terseberangi yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Ada sebuah ayat Injil yang bisa dibilang sudah umum dalam kalangan Kristen. Bahkan saking seringnya didengar, banyak orang hafal di luar kepala tanpa lagi benar-benar menyadari bobot kebenaran yang ada di dalam ayat tersebut, yaitu Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Keselamatan bagi umat manusia ditebus oleh Yesus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta benda seperti emas dan perak, tidak. Dia membayarnya dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri, mati secara mengenaskan di kayu salib. Paulus menulisnya dengan tegas dan lugas dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 hingga 8 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah jaminan keselamatan yang diyakini dalam kekristenan. Inilah yang dicari oleh umat manusia selama ini, atau lebih tepatnya, Yesuslah yang dicari oleh manusia selama ini. Hanya dalam Yesus kita akan memperoleh pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah dan sesama, pemulihan hubungan dan keterpisahan dengan Allah, sehingga manusia yang percaya kepadanya terjamin akan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera, kepenuhan, kepuasan, yang terutama adalah keselamatan dan hidup kekal. Karena dia, Yesus Juru Selamat yang telah diutus Allah untuk mati dan bangkit bagi manusia, dia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sore-sore, langkah sederhana untuk menerima hadiah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Dituliskan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, juga bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, atau karena kita lebih berusaha keras, lebih banyak berkorban, bukan. Kita diselamatkan murni karena inisiatif dan kasih karunia Allah semata-mata, sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, mungkin beberapa dari Anda mendengar semua yang dibahas di atas, merasa, itu sudah lama aku tahu. Aku sudah Kristen sejak lahir. Aku tahu Yesus Juru Selamat. Aku tahu Yesus yang mati menebus dosa manusia. Namun, apakah Anda sungguh-sungguh mengerti? Dan sudahkah Anda benar-benar yakin bahwa Anda sudah diselamatkan? Jika hari ini Tuhan datang menjemput Anda, apakah Anda akan ikut bersamanya dalam kebahagiaan kekal? Atau apakah Anda sedikit banyak memiliki keraguan terkait keselamatan diri? Apakah hidup Anda masih tetap terasa hampa, tetap rasanya kosong? Apakah mungkin selama ini Anda hanya percaya kepadanya secara pengetahuan, tetapi belum sungguh-sungguh menghidupinya? Atau bagi sebagian lainnya, inilah pertama kali Anda mendengar tentang Injil kabar baik, bahwa ternyata ada cara untuk benar-benar bisa diselamatkan, dan itu sederhana. Bahwa jalan itu terbuka untuk semua orang, tidak hanya untuk orang tertentu saja. Dengan syarat, mulut mengaku dan hati percaya, maka kita diselamatkan. Termasuk dalam kategori manapun Anda hari ini. Saat ini, undangan yang sama Yesus sampaikan kepada orang-orang pada zamannya, juga dia berikan kepada Anda dan saya pada hari ini. Yaitu dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh, sungguh, tidak ada hidup yang lebih indah dan lebih baik selain hidup yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kehidupan yang dijalani dengan kesadaran akan kebenaran tersebut setiap hari. Hidup yang dulunya hampa, kosong, tak berdaya, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kejelasan. Namun sejak berjumpa dengan Yesus, kita diselamatkan. Hidup pun menjadi berarti, bergairah, dan menjadi bernilai. Yang kedua, mengerti harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar setelah diselamatkan. Jika hidup yang dahulu sebelum diselamatkan adalah hidup yang tidak terarah, tidak jelas, abu-abu, bahkan gelap sama sekali. Tidak memiliki tujuan hampa, maka kini dengan hadirnya Yesus dalam hidup setiap orang percaya, Dia adalah terang yang menginari kehidupan yang gelap. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-2. Di situ berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Seperti lagu hymn lama yang sering dikumandangkan, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dulu aku terhilang,
kini aku telah ditemukan kembali. Dulu aku buta, kini aku telah melihat. Kini di dalam Kristus, kita menemukan arti dan nilai. Juga menyadari keberadaan kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Apalagi kita telah menjadi ciptaan baru, lengkap dengan tujuan untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kehidupan yang sudah diselamatkan bukanlah hanya sekedar untuk menunggu sampai selesai masa hidup di dunia fana ini saja. Mengantri untuk masuk surga. Sebagai orang yang telah dibekali Tuhan dengan berbagai macam potensi yang luar biasa. Jika tidak kita realisasikan, sebaliknya menguburkannya begitu saja, betapa sangat disayangkan. Sebagaimana semua hal yang ada di dunia ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Terlebih lagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus bisa berfungsi sebagaimana tujuan kita diciptakan agar tidak menjadi malfungsi dan jika diteruskan bisa menghambat potensi dan hidup tidak maksimal, sebaliknya hidup dengan sia-sia. Tujuan hidup tidak bisa ditemukan dimanapun selain di dalam Tuhan yang menciptakan kita, karena hanya Dia saja yang tahu untuk apa kita diciptakan. Oleh karena keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus menjadikan mata hati kita terang sehingga dapat melihat dengan jelas dan tidak meraba-raba lagi, kita pun tahu dengan jelas jika kita masih ada adalah untuk hidup bagi Dia, mengasihi Dia, mengabdi sepenuhnya kepada Dia, dan menyenangkan hatinya yang telah mengasihi kita, menebus dan menyelamatkan kita. Rasul Paulus sungguh-sungguh menyadari yang oleh perbuatannya, ia seharusnya menerima hukuman yang setimpal dan binasa. Tetapi Tuhan Yesus menyelamatkannya setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Tidak ada kata mundur bagi Paulus. Ia jelas tujuan hidupnya seperti yang ternyata dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat di gereja-gereja yang didirikannya, antara lain Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22a berkata, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di luar itu, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan yang benar-benar hidup. Segala pengejaran lain, seperti mengejar harta, materi, popularitas, nama beken, dan hal-hal duniawi lainnya, hanya akan membuat kita semakin kosong dan hampa, sebab sesungguhnya kita tidak diciptakan untuk hal-hal tersebut. Kita baru benar-benar hidup, puas, dan mengalami kepenuhan jika kita menggenapi tujuan sesungguhnya sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan kita. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, di Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Fungsi hidup setiap kita memang berbeda, tetapi panggilan hidup kita semuanya sama, yaitu untuk memuliakan Allah sehingga kita dapat hidup menjadi berkat, memancarkan terang kasih-Nya kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Seseorang yang mengalami kasih karunia, anugerah keselamatan yang luar biasa, takkan tahan jika tidak berbicara dan tidak akan tahan juga jika tidak bertindak, karena ada dorongan yang meluap-luap yang akan tampak dalam cara kita berbicara, cara kita bersikap, bertindak, berinteraksi dengan sesama. Untuk inilah kita dipanggil, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.
apapun pekerjaan yang sedang kita geluti saat ini. Baik sebagai pengusaha, karyawan, sebagai pelajar, atau mahasiswa, atau ibu rumah tangga sekalipun. Siapapun kita, tanpa terkecuali. Asal kita adalah seseorang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka kita harus hidup memiliki suatu panggilan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini dan di masa ini. Ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan ingin kita memancarkan kasih-Nya di sana. Dodge Nichols melayani Tuhan di sebuah negara yang tidak ramah terhadap orang asing. Suatu kali ia terinfeksi TBC dan harus dikirim ke sanatorium untuk pengobatan dan pemulihan. Di sana ia berusaha untuk mengabarkan Injil, menceritakan tentang Yesus kepada pasien yang ada di rumah sakit. Tetapi semua pasien menolaknya secara halus. Suatu pagi, Dodge melihat seorang bapak tua yang ingin turun dari ranjang, namun kondisinya begitu lemah sehingga tidak sanggup berdiri. Tak lama kemudian, terciumlah aroma yang tidak sedap. Rupanya ia tidak mampu pergi ke toilet sendirian. Perawat-perawat yang ada di sana begitu kesal karena harus membersihkan kotorannya. Bahkan salah satu dari mereka menampar bapak tua itu. Dia hanya bisa menangis dengan sedih di ranjang. Jam 2 pagi keesokan harinya, Dodge mendapati bapak tua itu ingin pergi ke toilet lagi, tetapi tidak mampu, dan dengan spontan Dodge menggendongnya ke toilet, menunggunya hingga selesai, lalu membawanya kembali ke tempat tidur. Bapak itu dengan berlinangan air mata, berulang kali mengucapkan terima kasih. Yang luar biasa adalah apa yang terjadi sepanjang hari itu. Satu persatu orang mulai mendatangi Dodge menanyakan tentang traktat yang sempat ditolak mereka sebelumnya. Mereka bertanya tentang Yesus, bahkan meminta Alkitab untuk dibaca, dan hanya dalam waktu beberapa hari sebagian besar pasien, dokter dan perawat dengan berani mengaku iman, percaya bahwa mereka sekarang percaya kepada Yesus. Dan semua ini terjadi hanya dengan diawali sebuah tindakan sederhana yang lahir dari hati yang telah mengalami kasih Kristus, yang telah mengalami keselamatan dan telah mengalami pemulihan hidup. Saat menjalani kehidupan dalam tujuan yang Tuhan tetapkan, mungkin saja terkesan absurd atau aneh di mata dunia. Lihat saja begitu banyak misionari yang bersedia tinggalkan semua kenyamanan hidup mereka di negara asal mereka demi memberitakan Injil di lokasi yang terpencil sekalipun. Bahkan harus sampai mempertaruhkan nyawa. Ada juga orang-orang yang meninggalkan pekerjaan atau ladang usaha mereka pada saat sedang naik-naiknya prestasinya atau kesuksesan mereka demi mengabdikan hidup untuk Injil. Tidak sedikit orang yang meskipun panggilan hidupnya bukan melayani sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil, tetapi mereka rela berkorban waktu, tenaga, uang, talenta, dan apa saja yang Tuhan percayakan kepada mereka karena menyadari bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan. Sehingga mereka bersedia kapanpun dan bagaimanapun Tuhan ingin memakai hidup mereka. Sesungguhnya tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia selain daripada ini semua. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit menyampaikan pesan serupa kepada khalayak ramai yang mendengarkan pada saat itu, dan ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita mempermuliakan Allah dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Seyogyanya lah setiap pagi sebelum mengawali hari baru, dengan penuh kerendahan hati kita berdoa, Tuhan, apakah yang Engkau inginkan
aku perbuat hari ini? Kepada siapa engkau mau aku menjadi perpanjangan tanganmu, menjadi saluran berkatmu? Dengan demikian, hidup pun akan menjadi penuh warna, penuh sukacita dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang ketika Tuhan mengizinkan kita melihat dampak dari apa yang telah kita perbuat. Tentu semuanya ini bukan demi kebanggaan diri, karena Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang bisa menjamah hati orang-orang, tetapi bersyukurlah karena kita diizinkan Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sadarilah, mengertilah bahwa hidup kita memiliki tujuan yang jelas. Dan genapilah tujuan tersebut di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu dan berkata, Tuhan, inilah hidupku. Pakai hidupku untuk membawa kasih-Mu dan kabar baik daripada-Mu, keselamatan daripada-Mu kepada dunia yang terhilang. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Ya, yang ketiga, kita harus mengerti untuk mengiring Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan setia sampai akhir. Bersyukurlah, oh kita telah diselamatkan dari cara hidup yang sia-sia, dan Tuhan juga yang telah mencelikkan mata hati kita, sehingga kita tadinya tidak mengerti tentang tujuan hidup, kini telah menjadi jelas. Dan dengan semangat yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar, kita ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, untuk dapat menjadi saluran berkat, pancaran terang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup menjadi penuh dengan sukacita dan kebahagiaan yang tak terkatakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita saat ini? Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang menceritakan tentang pengalaman hidup mereka yang sempat berapi-api bagi Tuhan setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak malu-malu untuk mengabarkan Injil dan bersaksi. Mereka melayani dengan maksimal, tetapi mereka berkata bahwa itu adalah perkara dulu. Ketika ditanya sekarang bagaimana, rata-rata mereka merespons dengan tersenyum tipis dan berkata, ya begitulah hidup. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang mudah. Maklumlah, zaman sudah berbeda sekarang. Sedih juga rasanya mendengar bagaimana seseorang yang dahulunya berkobar-kobar bagi Tuhan, kini menjadi mundur karena satu dan lain hal, karena situasi dan kondisi, karena tekanan hidup, atau karena keinginan diri sendiri, dan lain sebagainya. Memang bukan bagian kita untuk menilai, menuding, atau menghakimi, atau membicarakan, tetapi seharusnya ini menjadi suatu perenungan buat diri kita secara pribadi, untuk kita bisa check and recheck kondisi iman dan kerohanian kita pada saat ini. Karena jika kita tidak berjaga-jaga, tidak aware, ya, maka dengan mudahnya kita juga bisa tersesat, tergelincir, dan menyimpang dari jalur atau track yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk dijalani. Setiap orang bisa saja memiliki awal yang baik dalam segala bidang saat pertama kali memulai sesuatu yang baru. Semangatnya pasti membara, berkorban banyak pun, ya tidak menjadi masalah. Bahkan dengan senang hati kita melakukannya karena kita tahu ada target, ada tujuan yang kita mau capai. Saat hasil demi hasil kecil mulai terlihat, kita mungkin masih semakin menggebu-gebu, tetapi ketika situasi dan kondisi mulai berubah, keadaan semakin pelik dan sulit, dituntut semakin banyak pengorbanan, mungkin kita lakukan juga, tetapi tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan. Mungkin pula kita harus berusaha lebih keras, meluangkan waktu lebih banyak, tetapi tetap saja tidak memuaskan. Dalam keadaan sedemikian, perlahan tapi pasti, kita akan bertanya, apa yang salah? Kenapa sesulit ini? Dan jika tidak teratasi dengan baik, semangat pun mulai melempem, kendor, dan yang lebih berbahaya lagi adalah, api semangat pun menjadi padam, dan kita berhenti seketika itu juga. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8a, terjemahan sederhana Indonesia tercatat, menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Hidup dalam dunia yang di bawah kuasa si jahat memang tidak akan semakin mudah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun tidak luput dari ini semua. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dalam dunia ini kita akan menderita penganiayaan. Paulus juga mengingatkan anak rohaninya Timotius, dan juga mengingatkan kita semua dalam suratnya di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesulitan, tantangan, pencobaan, ujian bisa saja datang silih berganti. Bahkan bagi sebagian orang, terkesan mereka digempur habis-habisan dari berbagai sisi. Iblis selalu membisikkan satu persatu kebohongan. Untuk apa sih kamu bertahan? Kenapa kamu masih di sini ikut Tuhan? Suara sumbang mulai bermunculan yang lebih miris.
justru muncul dari mulut orang yang tak disangka-sangka. Ngapain setia-setia sama Tuhan? Ngapain beribadah? Ngapain berdoa? Ngapain memberi? Percuma saja. Mana ada hasilnya? Sudahlah, daripada buang-buang waktu, nikmati saja hidupmu. Toh hidup ini juga hanya sekali saja. Maksimalkan saja apa yang kamu mau dan lain sebagainya. Bagaimana kita merespons? Apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita lakukan? Inilah ujian iman seperti yang sudah Yakobus ingatkan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat 4, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar iman kita dikuatkan dan kesetiaan kita kepadanya dapat teruji dan terbukti. Pada saat kondisi berjalan oke dan baik, hidup tenang-tenang, aman-aman, tidak ada gejolak yang berarti, mudah bagi kita berkata, aku mau setia mengiring Tuhan. Tetapi yang disayangkan adalah, bisa jadi karena saking nyamannya, saking tenangnya hidup, beberapa orang malah bisa melupakan Tuhan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi luntur, imannya pun menjadi kendor karena tidak lagi dilatih dan tidak lagi diperkuat. Tuhan tidak mau kenyataan demikian terjadi, karena jika iman kita mulai kendor, maka kita tidak akan kuat dan bertahan setia sampai pada kesudahannya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Situasi dan kondisi bakal menjadi semakin sulit. Sebagian orang percaya mulai berkompromi antara kehendak Tuhan dan kehendak diri. Jika kenyataan demikian tak disadari dan terus berlanjut, maka kita akan semakin sulit untuk dapat bertahan setia sampai akhir dan menerima upah mahkota serta kebahagiaan sejati yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan bagi kita. Menyikapi hal ini, kita tak perlu menjadi takut lalu berkata, waduh, kalau begini gimana caranya aku bisa setia? Sesungguhnya memang tidak mudah untuk bisa mengiring Tuhan, mengikuti kehendaknya dan setia sampai akhir. Namun, tidak berarti kita boleh menyerah begitu saja. Tuhan tidak pernah menyerah untuk kita. God will never give up on us. Melalui Rasul Paulus, Tuhan berjanji dalam Filipi pasal 1 ayat 6 akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bila menyadari sudah ada jaminan janji seperti demikian dari Tuhan, bukankah ini menjadi bahan bakar bagi kita untuk lebih semangat lagi, lebih bertahan, lebih setia lagi, dan lebih mendorong kita semakin maju, menerobos setiap masalah dan tantangan yang ada. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, jika kamu sudah tidak sanggup berlari, berjalanlah. Jika sudah tidak sanggup berjalan, merangkaklah. Jika sudah tidak mampu merangkak, bergulinglah saja. Intinya, bagaimanapun caranya, kita tidak boleh stagnan di tempat yang sama. Jangan izinkan dan jangan biarkan apapun siapapun menghentikan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir. Jangan biarkan apapun atau siapapun yang mendistrek kita sehingga keluar dari jalur. Semakin hari kita semakin dekat dengan garis finish kehidupan. Waktu terus berpacu, pertandingan hidup masih terus berlangsung. Karena itu, renungkanlah apa yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seseorang yang baru saja belajar mengendarai mobil, ia diajarkan untuk melihat spion yang ada di samping kanan dan kiri untuk berjaga-jaga. Suatu ketika, ia konsentrasi mencermati kaca spion di samping kanan, hingga pandangannya tak terarah ke depan. Akibatnya adalah ban mobilnya naik ke atas trotoar dan hampir terjadi hal yang fatal. Ketika menyaksikan pertandingan lari, kita melihat semua mata pelari tertuju ke depan. Tak seorang pun pelari yang melirik ke kanan atau ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Mereka semua fokus untuk mencapai garis akhir. Demikian juga dengan kita. Seharusnya meminjam analogi yang mengibaratkan kita sebagai atlet dalam pertandingan lari. Mata kita harus tetap tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Pikiran kita tertuju kepada kehendak-Nya untuk menggenapi apa yang menjadi keinginannya bagi hidup kita. Sebagaimana perkataan Yesus yang terkenal, bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Dan tidak hanya untuk satu waktu, sewaktu-waktu, sesekali, sekali-sekali, tetapi seterusnya, senantiasa berkesinambungan sampai kepada akhir perjalanan hidup kita. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 37 hingga 39 mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mencermati kondisi dunia yang sudah semakin merosot dalam berbagai segi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya pun seharusnya semakin mendekat. Kita memang tidak dapat tahu kapan persisnya Tuhan Yesus akan datang kembali. Terlebih Tuhan meminta kepada kita untuk memerhatikan tanda-tanda kesudahan zaman. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya, bahkan menuju kebinasaan. Tapi janganlah takut bagi kita yang setia mengiring Yesus dengan melakukan kehendak-Nya. Janganlah takut. Teruslah setia, setia dan setia, karena pada akhirnya nanti kita akan disambut oleh Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan kita akan mendengar kalimat terindah yang pernah ada, yang membuat segala kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi di dunia ini menjadi tidak ada artinya lagi. Dan kalimat itu adalah, well done, good and faithful servant. Well done, hambaku yang baik dan setia. Jika kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari dunia ini, yaitu untuk kekekalan, maka kita akan memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang kekal. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, saat ini? Tugas dan tanggung jawab apa yang ada di depan mata kita? Lakukanlah dengan setia. Seorang jemaat yang sudah merasa kewalahan jika harus bertanggung jawab untuk bisa setia sampai akhir, yang menurutnya merupakan masalah besar dan begitu sulit, ia bertanya kepada seorang pendeta atau hamba Tuhan mengenai bagaimana cara sih untuk bisa taat dan setia sampai akhir. Hamba Tuhan itu menjawab, sederhana, kamu taat saja per menit. Jawaban itu mengubah sudut pandang jemaat yang bertanya tersebut. Hamba Tuhan itu sudah menjalani apa yang dia ucapkan. Taat per menit, setia sampai jam kehidupannya berakhir. Lalu menikmati upah yang telah dipersiapkan baginya di surga nanti. Saudara-saudari, janganlah dikarenakan harus mengikuti Yesus dengan setia, lalu kita menjadi gentar dalam menghadapi tantangan yang ada. Tuhan Yesus tidak memberikan janji yang muluk-muluk bagi yang ingin mengiringnya
seolah-olah akan mulus-mulus saja, salib dan penyangkalan diri merupakan dua hal yang pasti ada dan tak terelakkan dalam diri murid Yesus yang sejati. Tapi janganlah kecut dan tawar hati, karena dia sudah berjanji di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rasul Paulus juga berpesan, mendorong dan menyemati jemaat-jemaat yang ada di Korintus dalam suratnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Janganlah kita berhenti, kawan-kawan seperjuangan dalam kerajaan Allah. Janganlah kita menoleh ke belakang, tapi arahkanlah pandangan kita kepada Kristus yang berada di depan dan memimpin kita. Ingatlah akan janji setia kita kepadanya saat waktu kita mula percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Toh kita sudah dibekali dengan Roh Kudus yang memampukan kita, dan kasih setianya serta anugerahnya yang senantiasa menopang kita. Marilah tuntaskan pertandingan iman kita ini, karena nanti akan tiba waktunya kita akan bersama-sama dengan seluruh orang kudusnya di surga, di tempat yang tidak ada lagi air mata, sakit, penyakit, tidak ada lagi susah payah, penderitaan, dan kita akan hanya memuji, menyembah sampai selama-lamanya. Karena itu, setialah sampai akhir. Sungguh ku di kakimu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau wahyukan bagi kami pada saat ini. Bersyukur Tuhan Engkau ingatkan kami. Memang banyak hal kami sudah mengerti, tapi dalam hal-hal tertentu mungkin kami masih kurang mengerti, dan Tuhan mau mengertikan kami. Tolong kami Tuhan teristimewa dalam hal keselamatan diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh sudah diselamatkan dan sudah mengalami keselamatan yang pasti. Dan juga Tuhan tujuan hidup kami, fokus hidup kami harus jelas. Dan lebih dari itu kami harus mengerti hidup untuk mengiring Tuhan dan mau setia sampai akhir. Karena itu Tuhan kami percaya bila Engkau telah menyatakannya bagi kami, Engkau pula Tuhan yang akan menopang, menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar lalu melupakannya, melainkan kami boleh melakukannya, menaatinya dengan sungguh hati. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua apa yang telah kami dengar, boleh menjadi dorongan bagi kami, meningkatkan hidup rohani kami, dan pengertian-pengertian rohani kami boleh semakin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Ya, saat ini kita akan berdoa syafaat bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya mendoakan Anda yang pada saat ini ya ada giginya tumbuh ke samping, ke gusi, dan Anda merasa sangat kesakitan. Memang kalau pergi operasi sebentar selesai, tapi Engkau takut sekali. Karena itu kita berdoa biar Tuhan sembuhkan sekarang ini supaya bagian gusimu tidak sakit dan Engkau jalani apa yang dokter sarankan untuk dibereskan bagian gigi tersebut. Tumpang tanganmu di atas tempat gusi yang sakit. Dalam nama Yesus, gusinya yang sakit dengan karena ada gigi yang tumbuh ke samping di gusi. Tuhan mari lakukan mujizat sembuhkan di saat ini. Dan dia tidak akan sakit lagi. Dan sembuh dan reda sakitnya. Dan dia boleh berobat dengan baik. Dan dokter bisa menolong, membantu untuk mencabut gigi tersebut. Dan Tuhan akan lakukan mujizat bagi dia. Dan boleh mengalami mujizat ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Yang sinusitis, ya Engkau makin hari makin takut. Ini sinusitis bisa makin hari makin gawat atau bagaimana? Saat ini, taruh tanganmu di atas hidungmu. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk mereka yang mengalami sinusitis, yang makin hari makin mengerikan dan sepertinya makin mengembang dan makin fatal. Tuhan, mari Engkau lakukan mujizat saat ini. Hentikan sehingga dia tidak lagi mengalami sinusitis dan tidak lagi meler-meler dan bindeng-bindeng, dan dia boleh sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Hal bagi Anda yang syaraf kejepit, pundak sakit, leher sakit, lengan sakit, susah bergerak, naikkan tangan pun susah, saat ini berdoa dalam nama Yesus. Engkau praktekkan dengan iman, Tuhan Yesus sembuhkan engkau. Yang syaraf kejepit saat ini Tuhan bukakan, tidak kejepit lagi. Dan saat ini pun pundaknya sembuh, lengannya sembuh, dan dia bisa naikkan tangannya dengan baik, lehernya pun tidak sakit lagi, dan syaraf kejepitnya Tuhan sembuhkan saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Buat Anda yang mengalami kesulitan dalam hal penagihan piutang-piutang yang sudah cukup lama dan Engkau telah berusaha dengan segala cara, taruh dua tanganmu di dadamu. Mohon Tuhan campur tangan dan belas kasihan-Mu sehingga apa yang menjadi hakmu akan Kau dapatkan kembali dan tagihan akan masuk dalam ribaan-Mu. Dan Engkau boleh lihat mujizat ini terjadi. Tuhan, aku doakan untuk mereka yang mengalami kesulitan penagihan atas piutang-piutang dari orang-orang tertentu yang sudah makan waktu lama. Mereka telah berusaha begitu banyak cara, tapi tidak berhasil. Saat ini, kami doakan Engkau dengan cara-Mu yang ajaib
engkau tagihkan bagi dia, dan dengan segera sempurna orang yang berhutang itu segera bayar. Dan piutang itu adalah milik daripada anak-anakmu, adalah hak anak-anakmu, dan boleh masuk ke dalam rekeningnya dan menjadi miliknya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau doa untuk Anda yang saat ini sedang kumat-kumatnya sakit lambung. Sampai Anda tidak bisa bedain ini ulu hati atau lambung atau bagaimana, sakit banget. Taruh tanganmu di atas mah lambungmu, bagian perutmu. Dalam nama Yesus, Tuhan hentikan sakit mah maupun ancaman kena ke ulu hati dan lain sebagainya. Apa yang penyebab, Tuhan, kau ingatkan dia dan lakukan mujizat. Sakit lambung, sakit mah yang sudah kronis ini, Tuhan sembuhkan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang mengalami ancaman sakit lupus, taruh dua tanganmu di dada. Jangan dengar yang ngeri-ngeri. Dan jangan menjadi ciut hatimu dan takut, lalu membayangkan hal-hal yang buruk akan terjadi padamu. Bagimu yang percaya, kemudian Tuhan bisa dinyatakan, tak satu penyakit pun yang terlalu sukar bagi Tuhan. Bagi dia semuanya adalah mudah untuk dia tolong. Taruh dua tanganmu, percaya Tuhan bisa sembuhkan engkau. Dalam nama Yesus kau berdoa, mereka yang sudah dinyatakan kena penyakit lupus. Tuhan, pengetahuan manusia terbatas. Apa yang kami dengar memang bisa membuat hati ciut dan gentar. Namun kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Kami doakan Tuhan belas kasihanmu turun atas orang tersebut dan lakukan mujizat. Ancaman sakit lupusnya Tuhan cabut dan dia boleh sembuh dan tidak akan kena sakit lupus dan dengan segala akibat-akibatnya. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terakhir, saya doakan bagi Anda yang mengalami sakit batu ginjal, yang mana Anda merasa saat untuk ke belakang buat pipis, buang air kecil pun sangat-sangat menderita, nyeri dan sakit. Taruh dua tanganmu di dadamu, Tuhan sembuhkan. Bagi yang sakit karena ada batu ginjalnya, Tuhan lakukan mujizat. Kami proklamirkan dalam nama Yesus, batunya Tuhan hancurkan dan akan keluar bersama air seni, dan dia boleh mengalami mujizat ini, sembuh dari batu ginjal dan sembuh sempurna segera tanpa penundaan, dan tidak akan lagi kesulitan untuk buang air kecil dan nyeri sakit. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dan sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Mari kita bawa semua pergumulan, kerinduan, dan masalah Anda. Kita datang pada Tuhan. Kita mohon Tuhan bukakan jalan yang luar biasa bagi kita. Bagi dia tidak mustahil. Taruhlah tanganmu di saudaramu. Tuhan, kami bersehati mendoakan semua yang dengan segala pergumulan, masalah, dan sakit penyakit ataupun pergumulan untuk perjalanan ke depan hidupnya, bagaimana pekerjaannya, pasangan hidupnya, maupun keturunan yang didambakan, bahkan Tuhan tempat tinggal dan keuangan serta usaha, dan juga masalah keselamatan keluarga besar. Mari Tuhan, apapun yang mereka gumulkan selama ini, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan, lakukan mujizat-Mu. Tolong mereka satu persatu boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Karena Engkau berjanji, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa satu persatu. Tuhan buka jalan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Dan kami akhiri Tuhan, pertemuan kami kali ini melalui episode yang ke-155 dari program All by Grace, Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang setia mengikuti acara program All by Grace ini. Berkati mereka, berkat sejahtera jasmani, jiwani, rohani, dan materi.
berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan keluarga mereka semuanya. Tuhan berkati. Tuhan, mari tandakan tanganmu dan bukakan hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Damai sejahtera yang sejati yang bisa kau rasakan dalam Yesus, kasih setia Bapa dan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertaimu, mewarnai kehidupanmu, akan terus ada dalam kehidupan engkau dan boleh menjadi berkat bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua kita yang sudah percaya dan terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dengan ini kami umumkan selama bulan Juli sampai dengan Agustus pertengahan, kami berada di berbagai kota pelayanan. Karena itu program All By Grace kami liburkan selama bulan Juli sampai pertengahan Agustus. Dan akan dimulai kembali pada tanggal 16 Agustus yang akan datang dalam episode yang ke-156. Oleh karena itu, harap Anda yang rindu mengikuti program ini, Anda boleh putar kembali video yang sudah ada di YouTube channel. Ya, semua program All By Grace bisa Anda dengar ulang, saksikan ulang, dan pasti Anda pun diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh semua. God bless you.